Pemirsa, 5 hari jelang Lebaran, ruas jalan arteri Pantura Cirebon Jawa Barat mulai dipadati pemudik. Pemudik roda 2 asal Jabodetabek mendominasi di titik persimpangan lampu merah Pleret Weru. Pemudik sepeda motor mulai ramaikan ruas jalan Pantura Cirebon, tepatnya di titik persimpangan lampu merah Pleret dan Pantura Tegal Karang Palimanan. Pemudik mulai melakukan perjalanan sejak dini hari guna menghindari terik matahari. Meski jumlah pemudik meningkat, namun belum ada rekayasa lalu lintas lantaran arus lalu lintas masih relatif lancar. Jalur arteri Pantura Cirebon ini menjadi salah satu favorit kendaraan roda 2 untuk mudik ke kampung halaman. Diperkirakan pemudik sepeda motor masih akan terus bertambah. Sementara pihak kepolisian memprediksi lonjakan arus mudik terjadi pada H-3 Lebaran.